Oke, guys. Kita misalnya terakhir kemarin Napoli kabinet punya Cabro 854R. Ini kita ambil dulu yang paling bagian bawah ya. Seperti biasa. Bagian paling atas yang ada led sensor ya. Langkah pertama kita harus pasang namanya tadi dulu ya teman-teman. Paling bawah seperti ini ya. Ini yang udah jadi. Pemasangan kaki seperti biasa, tinggal kita masukkan dulu seperti ini ya. Kayak ini merknya apa aja anu pemian bapak kayak setar. Murah. Kemudian pemasangan baut. Iro. Buka aja Radel. Kita menggunakan baut. Langkah pertama yang harus kita lakukan pemasangan kaki ya. Jadi selanjutnya kita balik ini. Jadi langkah pertama kita cari dinding yang paling. Wah tuh, hei, harusnya jadi mana bang? Go. Di dinding samping yang paling bawah yang pendek ya. Kemudian dinding belakang. Kita lihat lagi yang tipe ini sambungannya yang kecil ya. Ini sambungan dinding ya, ini seperti ini. Jadi kita cara pasangnya seperti ini ya. Ini kita ya, gampang banget teman-teman. Nah, yang kanan seperti ini. Kemudian yang belakang seperti ini. Bun, tadi orang lewat.
dindingnya ini yang tinggi, dinding samping tinggi ya. Nah ini lo belajar, ini lo belajar deh. Ini kita ajarin, Mbok. Perhatikan cara pasangnya seperti ini. Nah. Dinding samping lagi yang tinggi ya. Kemudian sambungan lagi belakang pendek dulu. Tinggi sambungannya ini lebih tinggi dibanding yang ini. Ini pendek, ini yang atas lebih tinggi. Kenapa bang aja bang? Nah ini yang paling atas, bagian paling atas ada tulisannya Kabro 85 ya, kabinnya seperti ini. Di sini ada Napoli, nanti langsung aja kita pasang. Perhatikan yang paling depan ini jangan sampai ngeklop dulu ya, biar pemasangan pintunya tuh lebih enak. Seperti ini aja dulu, jangan sampai ngeklop. Kemudian kita pasang sambungan ini, kunci ini sambungan pintu yang ada kuncinya ini sebelah kanan, yang ada kuncinya sebelah kiri ya teman-teman. Dan ini buat pintu yang pendek ini, yang ada kacanya ini sebelah kiri ya, yang ada lubangnya ini yang pendek ke bawah. Kemudian kita pasang dulu ininya, sambungannya ya. Perhatikan ya, begini ya, ada lubangnya ini berarti belah sini, karena dia akan masuk di sini ya, masuknya nanti di sini. Kemudian kita ambil lagi yang ada kacanya agak tinggi. Enggak jauh aja enggak apa-apa, bang kamera. Jadi sambungan pintu kaca seperti ini. Ini cara pemasangannya seperti ini, tinggal masukin di sini nih, bawah ya. Nah, ini karena udah ada lubangnya. Ini ke sini, Kak. Ke atas ke sini. Ini sudah masuk. Selanjutnya pintu yang sebelah kanan ini nggak ada kacanya teman-teman. Sebelah kanan ini ada kunci. Kunci dong. Oke. Kemudian yang pintu atas ya ada kaca juga. Kita masukin aja. Kita pasang. Dan cara pemasangannya ini sangat mudah sekali ya. Nah, ini udah jadi, sekarang tinggal pemasangan tatakan yang paling dalam. Cara pemasangan tatakan di sini ada lubangnya kecil ini ya. Ini karena buat ngancing di sini, jadi kita pasti yang di sini ya teman-teman, di sini. Oke, kita pasang dulu. Ini.
dipasang sesuai kebutuhan ya. Kebutuhan yang bawah paling banyak bisa diturunin, bisa dinaikin, dan yang ini sesuai selera Anda, bisa digonta-ganti, bisa dipasang paling atas, bisa di sini, yang atas juga sama. Ini, ini kuncinya tadi kayak gini teman-teman. Ini kan ada kuncinya nih. Kita masuk di sini. Kita kunci di sini ya. Kan? Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi. Lupa subscribe, like, komen, dan share di channel Zaki CM. Oke, terima kasih.